Halo, assalamualaikum. Welcome to Sky Catriana Channel. Salam kenal ya. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang Claudi. Ini Claude Dieper. Ini tipenya AIO atau IO atau All in One. Jadi dia insert sama outernya itu terjahit bersamaan. Barengan kayak gini. Tuh, dia udah kayak celana, tinggal blus kayak Pampers biasa. Karena anak aku sekarang udah, anak yang kedua udah umur 2 tahun setengah, hampir 2 tahun setengah. All in one diapers ini ternyata lebih gampang, lebih simpel, bisa dipakainya untuk umur setahun lebih lah. Untuk mulai dari setahun lebih sebenarnya udah bisa, cuman kemarin itu mulainya ya 1 tahun setengah mulai pakai alunan ini. Nah, sekarang aku mau cerita tentang stripping. Jadi nanti kita akan ngelihat proses stripping kalau di ini, karena kemarin tuh ini udah, ini kalau dipegang sekarang lembut ya, udah lembut, udah nggak bau, dan ini tuh terakhir-terakhir dia apa keras, ininya kasar, terus udah tebel kaku gitu. Terus kalau pipis udah tembus kali pipis, kayaknya langsung bocor. Padahal biasanya ini bisa berapa kali pipis nih yang ini. Ini size medium ya kalau nggak salah, dan ini yang size large. Terakhir beli yang large ini, akhirnya coba beli aja dulu deh. Ini cuma contoh yang aku nggak bawa semua. Jadi aku punya dua size ningrat. Yang ini kalau nggak salah all size sih. Terus aku juga lupa merek apa. Ini kemarin di stripping, setelah di stripping lumayan banget, dan aku pakai dua tahap stripping. Karena aku ngerasa udah parah banget, sekali pipis tuh langsung bocor, nggak ada aba-aba, nggak ada basah-basah dikit, langsung keluar aja basah di sini. Karena biasanya nggak pernah banget di sini tuh basah, biasanya lembab-lembab doang. Jadi langsung deh di proses stripping. Yuk kita langsung lihat proses strippingnya. Thank you.
cerita pengalaman pakai Klodi itu sejak anak pertama, itu pakai yang baru lahir newborn itu biasanya kalau baru lahir banget sampai umur 2 minggu itu paling enaknya pakai popok biasa, popok kain yang harusnya punya liner. Tunggu ya sebentar ya. Nah, liner itu kayak gini. Ini yang warna biru, aku punya dua yang warna merah satu lagi. Ini penting banget ada di atas popok kain. Aku nggak punya popok kainnya sekarang karena nggak punya newborn. Jadi dilapisin aja di atasnya, terus tinggal ditaliin gitu di popok kain yang biasa. Ini kalau misalnya anaknya pup, gampang banget bersihinnya. Daripada kita taruh langsung popok kain doang. Karena kalau kita taruh popok kain doang, itu harus dikucek, direndam dulu, lama banget dan nodanya susah hilang. Nah, untuk anak kedua itu, aku kan pakai baju semua serba putih ya. Semua bajunya itu model apapun itu putih polos dan sampai ke popok-popoknya itu putih. Aku berani karena pakai ini. Ini tuh tinggal disemprot jet washer, gitu. Langsung lepas aja gitu kotorannya. Terus udah itu tinggal rendam, cuci mesin cuci udah. Kadang sih emang ada noda di pinggir-pinggirnya, tapi itu gampang kok bersihinnya. Nah, itu untuk yang newborn ya. Gampang banget dengan punya ini. Nah, sampai ke dia pakai Klodi pun selalu dilapisin ini dulu atasnya karena kalau pup itu gampang banget bersihinnya. Ini sampai ini dari anak pertama kepake sampai ke anak kedua. Nggak perlu ganti-ganti lagi. Kalau bermasalah tinggal di stripping lagi, tapi sejauh ini kayaknya ya strippingnya stripping normal, nggak pernah stripping karena dia udah jelek, tapi karena pas lagi stripping yang ini barengan sama yang ini gitu. Tinggal di jet washer. Kalau nggak punya jet washer, tinggal disemprot atau dikucek juga gampang banget bersihinnya. Ini liner namanya, apa ya kita sebutnya, ya liner kalau nggak salah. Tinggal dialasin gini aja. Nah, segitu cerita perjalanan stripping Klodi aku dan sedikit cerita tentang perjalanan penggunaan Klodi aku. Dan jangan lupa share video ini kalau menurut kamu bermanfaat. Like dan subscribe kalau ingin lihat perjalanan Zero Waste aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye!